Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladhi ja'alana min 'ibadihi al-mu'minin wa hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jundihi wa ansarihi wa man tabi'ahu min yaumin hadha ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqih afiddin. Amin. Amin. Kenapa? Kalau tak benar emang bid'ah. Amin. Enggak kan? Ya amin. Ijah. Allahumma faqih afiddin. Amin. Ta'alina futuhal hati. Amin. Waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Amin. Wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama yang saya muliakan, mobil khusus para pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, dalam kesempatan ini sebagai pelaksana dan penyelenggara kegiatan kaderisasi seni budaya, yaitu dari Komisi Remaja dan Seni Budaya Islam, Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Amsoni yang saya muliakan, juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Komisi Infokom Bapak Kiai Haji Andre Anjarkasi, dan juga seluruh pengurus kegiatan ini yang saya hormati dan saya muliakan, teristimewa kepada para peserta yang berbahagia. Kita awali jumpa kita dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam suatu acara yang sangat istimewa, pembekalan kepada para remaja yang mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yang sebetulnya kedatangan saya ini adalah terpanggil karena yang pertama saya adalah termasuk anggota Komisi Infokom. Jadi mau mendampingi Bapak Kiai Andre yang meliput acara ini. Karena kegiatan demi kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ini tidak terlepas dari pantauan beliau yang selaku Komisi Infokom. Kemudian yang kedua, saya terpanggil juga karena selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sukmajaya, ada anak-anak saya yang ikut, sehingga saya merasa terpanggil untuk mendampingi walaupun tidak maksimal, hanya sekedarnya mungkin pada malam ini. Ditambah lagi memang ada mantu saya gitu. Sehingga saya merasa lebih terpanggil lagi untuk datang dan hadir ke tempat ini. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin berpesan kepada Anda semua sebagai peserta dalam kegiatan kaderisasi ini. Yang pertama adalah pasang niat dan ikhlas untuk kegiatan ini. Jangan karena apa-apa. Kalau kita belajar taklim muta'alim, itu minimal ada tiga niatan ketika kita mengikuti kegiatan ini. Bicarakan baik-baik agar kita tidak salah langkah, agar tidak salah niat. Yang pertama adalah linai ridhollah. Tanamkan di dalam hati kita hanya semata-mata ngikutin ini adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah itu yang kita niatkan, insya Allah Allah ridho, kemudian apapun yang kita inginkan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan punya niatan apa-apa dulu. Yang kita tanamkan adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau itu yang kita niatkan, andai kata nanti mendapatkan ilmu, insya Allah ilmunya berkah. Kalau kita dapatkan wawasan, maka insya Allah wawasan itu akan mengantarkan kita untuk menggapai kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa artinya mendapatkan ilmu kalau ilmu itu tidak membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam sebuah hadis, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa huwa. Orang yang tambah ilmunya, kemudian dia tidak ada tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yazdad minallahi, orang itu tidak akan mendapatkan tambahan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala illa bu'da, kecuali justru ilmunya itu semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Seperti sekarang banyak orang yang pintar tapi membela kemaksiatan. Dan bukan hanya sekedar membela, tapi di kotak-kotak ayat-ayat Al-Qur'an untuk membela kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah min. Sekarang ada orang pintar membela LGBT. Dalilnya dari Al-Qur'an lagi. Kata dia ada di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nahl kalau nggak salah ayat 72. Kalau nggak salah ya. Ayatnya bunyi, pokoknya bunyinya begini: Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah jadikan dari jenis kamu itu pasangan. Jadi dia menganggap dan membolehkan dalam dengan dasar Al-Qur'an ini, dengan kepandaiannya itu, dengan ilmunya itu, dia menganggap boleh pasangan dengan sejenis. Karena min anfusikum, dari jenis kamu. Sampai berani mengatakan seperti itu. Padahal ayat yang dimaksud bukan itu. Karena ayat berikutnya dilanjutkan ayat tersebut, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan wa ja'alalakum min azmin azwajikum banina wa hamada. Dan dari hasil perkawinan itu, dari pasangan itu, banina ada hasil, yaitu anak, wa hamada, dan cucu. Kalau laki apa laki, perempuan atau perempuan bisa menghasilkan anak atau enggak? Enggak. Itu yang dia bilang. Maka jangan sampai kita punya ilmu, kemudian ilmu itu justru semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ilmu yang didapatkan malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan yang kedua, jangan lupa li'izzahatil jahli. Kita datang di sini, di samping menggapai diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bertekad untuk mendapatkan ilmu. Untuk apa? Li'izzahatil jahli, untuk memberantas kebodohan yang ada pada diri kita. Jadi jangan sampai pulang dari sini gak dapat ilmu. Harus dapat ilmu. Li'izzahatil jahli untuk memberantas kebodohan, artinya tambah kepintaran kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah li'ibqa'il Islam. Kita datang ke sini, kita belajar ilmu agama untuk melestarikan agama Islam. Karena gak ada jaminan di Depok Islam itu akan awet, gak ada jaminan. Yang menjadi jaminan adalah kita yang melestarikan agama, kita yang menyiarkan agama. Dengan mempelajari di sini seni budaya Islam, kemudian banyak ilmu-ilmu yang didapatkan dan menjadi remaja-remaja yang berkualitas, apalagi remaja yang terhindar dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa besar, insya Allah agama Islam akan tetap tumbuh di Depok dan dipertahankan oleh kalian semua, insya Allah. Insya Allah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf karena waktunya 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.